อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมันจะไปพักที่ไหนสิเนี่ยเอ้ยนักกินเพิ่งไปกับดับโป้นี่ปักกุฎีบอกมันเองก็เฮ้ยapa Pak Kodi tiba-tiba bila nak meniaga nasi lemak ni buang tebiak ke apa? Buang tebiak apa? Pak Kodi busang kat rumah tau. Baik Pak Kodi meniaga kecil-kecilan kat ujung taman tu. Ha, sekurang-kurangnya dapat je income forever. Ha? Dah lah, Pak Kodi nak pergi meniaga. Ha? Ampa jaga rumah elok. Oh. Sepanjang perjalanan ini lembah dan lurah ku lewat. Ketenangan yang ku cari belum ku temui. Assalamualaikum. Salam. Ui, sedap suara. Ha, saya memang, saya kalau apa-apa buat, saya mesti kena energi dengan menyanyi. Saya meniaga nasi lemak, nasi lemak pulut kuning, ketupat dengan ni, lontong. Macam-macam ya? Saya package. Bungkus sama je. Bungkus sama tapi isi dalam. Nak berapa bungkus? Tak, saya bukan nak beli. Saja datang ni nak tegur siapa. Oh. Saya pun jual nasi lemak juga. Hah? Jual nasi lemak? Hah? Kak. Tu sebelah tu. Macam bulu tak perasan. Oh, ingatkan meniaga lontong. Tu saya tak rasa kecil hati. Ha, betul? Kelakar. Siapa nama? Saya Kodi. K-A-L-D-A-I. Orang panggil Kodi. Nama siapa ni? Saya MLMMM. Pak Yah. Jual nasi lemak ya? Ha. Tak apalah, kita ni berjiran lah sama-sama. Saya makan ya? Tu ialah meniaga ya? Ya. Masih ya? Ya. Mapile nasi lemak, nasi lemak bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus jiran ni. Mau tengok siapa. Orang meniaga dia pun meniaga. Orang jual nasi lemak, dia pun jual nasi lemak. Ada ketik aku tengoknya. Ya Allah. Buatlah jauh sikit. Ini sebelah aku je. Aduh, nyampah betul aku. Ha? Itulah panggilnya. Ya. Kita kena meniaga kat sini. Kawasan taman ni kita kena jaga kebersihan. Ya, betul. Sebab saya tak nampak plastik sampah. Alhamdulillah. Nah, apa ni? Untung dapat jiran sini. Come on lah. Yeah. Nasi lemak, nasi lemak, udang, sotong, ketam, nasi lemak. Ya, dek? Sama, nasi lemak. Ha? Tak boleh kali, lain kali. Lain kali, ya? Ingatlah tak nak datang. Tiga. Ya, kak? Nasi lemak, ni nasi lemak kerang, nasi lemak ikan keli, semua dah. Macam-macam. Siapa ada rumah? Ya ke? Kau salam. Ada. Ha? Hutang? Ya, adik. Ha, ni nasi lemak kunang-kunang. Assalamualaikum, Pak Kodi. Waalaikumsalam. Macam mana peniaga hari ni? Kenapa muka munyuk je? Pak Kodi meniaga ni, orang mai tengok. Tapi semua pergi beli kedai Pak Yah. Memanglah Pak Yah ni dah lama berniaga dekat sini. Pak Kodi ni baru je start hari ni. Muka Pak Kodi pun orang takut tau. Ni, Pak Kodi rasa kan, Pak Kodi dah macam putus asa lah. Pak Kodi tak mau meniaga hari lah. Nasi lemak ni semua nak sedekah ya kat orang. Macam mana? Nasi lemak. Mai sini beli nasi lemak. Come to Papa. Ding. Nasi lemak. Beli nasi lemak. Nasi lemak. Tak mai. Ya. Tiga, ambil tiga percuma semua. Okey. Ya, kita. Dah enam bisnes sini. Assalamualaikum, bro. Assalam. Ni, Pak Yah. Aku nak beli nasi lemak hang. Tak beli. Elok. Berapa nak? Hang bagilah 2 bungkus. Ni, Pak Yah. Ya. Aku nak cakap sikit boleh ya? Apa dia tu? Aku minta maaf lah sebab aku mengganggu hang punya perniagaan selama ni. Bukan apa, aku sebenarnya aku duduk rumah kakak aku ni. Aku bosan tak tahu nak buat apa. Jadi aku meniaga. Itulah aku tak tahu lah mengganggu hang punya kan. Jadi aku ingat aku tak mau meniaga dah lah. Bosan lah. Tak apalah, Pi. Ni Kodi, kalau kau rasa bosan-bosan, kau datanglah sini. Ha? Tolong aku meniaga, apa salahnya? Kita enjoy. Boleh? Ha. Kalau begitu, lepas jogging besok aku main. Bagus. Terima kasih ya.